قال سيدنا حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم dikenali dengan pemegang rahasia baginda Rasulullah. Siapa namanya? Hudzaifa ibn al-Yaman. Diberi nama ibn al-Yaman. Yaman itu nama bapaknya. Asalnya namanya Husail. Tapi karena dia bergabung dengan orang Ansar dan kahwin dengan anak orang Ansar, orang Ansar ini asalnya daripada Yaman. Maka diubah namanya menjadi Yaman. Nisbah kepada orang Yaman. Orang Ansar itu orang Yaman. Tuk nenek mereka Aus dan Khazraj itu daripada Yaman. Walihada Nabi bersabda al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah adalah yamaniyah. Tapi macam mana Yaman sekarang tengah bergaduh berselisih? Kenapa tengok Yaman dari bergaduhnya tak tengok Ansar itu? Takkan sepanjang sejarah Yaman kita tengok perangnya sekarang tak tengok Ansar orang Yaman yang menjadi penyebab ini agama tersebar orang Yaman. Faham tak? Gal Hudzaifah ibn al-Yaman saat beliau sakit dan tenat nazak maka beliau menangis. Katanya, aku ini tak tahu nak jumpa dengan Allah ni kalau mati nanti Allah ni suka dengan aku atau Allah ni murka dengan aku. Padahal dia orang yang dipercaya untuk memegang rahasia Nabi. Kemudian setelah itu salah seorang daripada ahli keluarganya bawa kain kafan. Kain kafannya bagus. Dia senyum. Ini kain kafan lebih ambil yang biasa saja. Yani tak mau kain kafan yang baru. Karena apa? Ambil dua helai saja, dia ataupun dua helai. Hak mayit ini kalau dikafankan minimum satu helai yang boleh menutup badannya. Dan yang biasa sunnahnya adalah tiga. Hudzaifah bin al-Yaman minta dua saja. Dan itu pun yang biasa, tak mau yang baru. Apa sebab? Katanya, setelah ini aku tak akan dibiarkan untuk berpakaian-pakaian ini sekejap je. Selepas itu, imma pakaian nikmat seterusnya, wa illa pakaian adab seterusnya. Yakni kain kafan ini aku pakai sekejap je. Hanya tunggu proses soal mungkar dan nakir selesai, berubah pakaian. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, rahim tum. Kal ketika waktu itu dia datang apa namanya? Marhaban bil maut. Kal selamat datang wahai kematian. Habibun. Kal ini kematian yang aku yang dikasihi. Qad khaba man nadim. Rugi orang yang dia menyesal bila mana kematiannya datang. Rugi orang menyesal bila mana kematian datang. Artinya apa? Orang yang beriman itu kalau kematian datang, ahlan wa sahlan. Disambut kematian. Apa sebab? Sebab di dalam barzakhnya itu dia akan merasakan kenikmatan yang tak pernah didapat orang yang paling nikmat di dunia ini. Katanya sesaat saja dalam kubur itu untuk proses saat mungkar dan akhir. Selepas itu, imma nikmat, wa imma adab. Faham dong? Setelah itu barulah ruhnya dia cakap apa perlahan-lahan lepas ruhnya keluar mengucap dua kalimat syahada diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada berkenaan dengan alam barzakh ya. Ada soal mungkar dan nakir, ada nikmat dan juga ada azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan menjadikan kubur kita adalah bagian daripada taman-taman syurga. Amin. Allahumma amin.